Warga Palestina berkumpul untuk pemakaman tiga pria yang tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi Balata di kota Nablus, tepi barat. Ratusan warga membawa jenazah tiga pria Palestina yang dipalut bendera negara. Mereka melakukan sholat jenazah sebelum memakamkan tiga pria ini. Sebelumnya, militer Israel menyerang tempat yang mereka gambarkan sebagai tempat persembunyian militan di kamp pengungsi kota Balata di tepi barat. Layanan ambulans Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan 5 warga Palestina tewas dalam serangan itu. Kelompok militan Jihad Islam Palestina mengklaim 3 di antara mereka sebagai anggotanya. Tewasnya 3 warga Palestina menambah jumlah warga Palestina yang tewas dalam kekerasan di tepi barat sejak perang tentara Israel dan tentara Hamas kembali terjadi pada 7 Oktober lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.